Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel DK4 Official. Semoga kalian semua sahabatku diberi kesehatan dan juga selalu diberi rezeki yang melimpah. Oke, kali ini kita kembali lagi menemukan sebuah stick PS3 original pabrik atau OP yang bermasalah, dapat komplain dari customer karena tidak bisa maju katanya. Oke, bagaimana kita tes terlebih dahulu di PS3 tester stick, yuk. Oke, kita tester stick ini yang barusan kita coba. Oke, ternyata benar, untuk ke kanan dan ke kiri tidak bisa, hanya bisa ke atas dan ke bawah. Oke, untuk tombol lain start aman, satu L2. Oke, bagaimana? Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis. Oke, baiklah kita lanjutkan. Ternyata kerusakannya ada di analog kiri, yaitu tidak bisa ke kanan dan tidak bisa ke kiri, hanya bisa ke atas saja. Pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu. Untuk sahabat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, kita skip saja videonya agar lebih cepat. Oke, kita terlepas. Kita matikan terlebih dahulu. Cabut baterai dan cabut boardnya. Oke. Kerusakan ada di chipset yang ini, untuk arah kanan dan arah kiri. Ini kita buka saja, ini saja yang dibuka, untuk yang lain tidak usah karena yang lain masih aman. Chipset yang ini kita ganti yang baru. Oke, kita eksekusi sekarang. Kita zoom. Sip. Oke, ini yang rusak, kita buang saja. Kita ambil yang baru, ini chipset yang baru, kita ambil saja satu. Untuk menghemat biaya, lain kali kita bisa pakai ini yang baru, kita pakai chipset satu saja.
Oke, sudah selesai. Kita ganti yang baru karena tadi alasannya hanya kanan dan kiri. Kita ganti untuk chipset kanan dan kiri. Oke, selesai terpasang. Lalu selanjutnya kita kembali solder. Nah, kelihatan ya. Oke, kita rakit kembali. Kenapa hanya satu saja? Agar kita dapat mengirit biaya, meminimalisir biaya yang keluar. Oke, kita rakit. Dan terakhir kita tes. Oke, kita langsung saja. Kanan, kiri, atas, bawah. Oke, bagaimana? Sukses. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.